Keadaan Siti Sarah belum sedar dan berada di unit rawatan rapi sejak Jumaat lalu. Bapa kepada penyanyi itu iaitu Raisuddin Hamzah turut bersedih dan bimbang dengan keadaan anaknya itu. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Bagaimanapun, pengurus Siti Sarah iaitu Nana Muhammad Rumah maklumkan bapa penyanyi itu memohon maaf kerana enggan ditemu bual oleh mana-mana pihak media buat masa ini. Kami di pihak pengurusan sedia maklum akan keadaan Raisuddin yang juga tentunya sedang bersedih dengan keadaan anaknya. Dia ada memaklumkan tentang perkara itu kepada kami, tetapi minta semua pihak terutamanya media untuk menghormati keputusannya enggan ditemu bual buat masa sekarang ini. Cukuplah anda semua tahu bahawa dia sebagai bapa tentunya teramat sedih dengan keadaan Sarah dan mengharapkan yang sama agar ada perkembangan yang positif dan mahu menyaksikan Sarah sihat kembali seperti sedia kala, katanya kepada media. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.